Jalanan ke Lavatur, ternyata kita disambut dengan hujan. Gak apa-apa, sing penting asik. Pak Anas sudah mempersiapkan jas hujannya itu. Kemarin gak hujan loh. Vila mana? Jalan Cirebon orang lain kumpul mah. Iya. Eh, kisah yang kayak mana dong? Karena kirim po. Wah, potong kompas itu. Jalan. Potong kompas. SP itu nyalip pak. Biasa. Beberapa properti yang sempat terkena lava. Ini ada sepeda motor, ada mobil-mobil ini milik dari buatan Evanis dan dengan PMI waktu itu berusaha untuk membentuk bambatnya untuk turun. Tapi kan bambatnya sekarang saksi bisu terjadinya gunung meletus. Ini juga sama, ini bakal ke Mama Rizan. Ini Mama Rizan juga, ini yang prosesi acara labuan. Jadi
sebelum acara laban biasanya ada pendiri juga di sini, terus ada pertunjukan wayang kalau pas lagi buat laban. Kemudian pagi harinya yang buat pendiri itu dibawa naik ke atas. Kalau untuk sekarang naiknya nggak sampai di atas ya, cuma hanya sampai di pos 1, di pos 5. Ke bunker. Bunker Merapi. Petang ternyata, petang. Petang maksudnya. Wah. Dia mau keluar tapi enggak panas kondisinya. Panasnya ini kan itu panas nih. Panas, panas. Karena berapa derajat? Ini enggak terlalu. Masih bisa dipacat juga. Kalau yang ini, kalau yang ini. Kayaknya yang kota-kota yang panasnya. Terus kemudian ini yang dinamakan dengan istilah lava pijar. Lava pijar ini sebenarnya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Luncuran-luncuran seperti ini. Karena pas berdurung nggak bisa tapi mengarah. Nanti di dalam masih ada beberapa pasir juga. Itu yang tadi itu. Ini sebelum terjadi erupsi tahun 2006. Terus setelah ini yang sebelum tahun 2006. Terus kemudian yang ini setelah tahun 2006. Atau pas kayak erupsinya. Nah, pas waktu kejadian tahun 2006, bangkernya sempat tertimbun di dimakamkan di kampung di belakang. Nah, tapi yang nonton dari sisanya itu jadi peran dalam masa pemerintah juga mengikuti sini. Tapi kalau yang perlu dibilang, karena dulu sini kita di belakang tak ada di kampung. Jadi untuk kesenian anak-anak muda sini, dilarang memegang, kamu akan memegang lagi. Kemudian ada sisa-sisanya ya, kira-kira untuk wayang masih tergolong utuh karena disimpan dalam box biasanya, jadi masih utuh. Karena untuk bangunan hidung, kolom, terlihat. Nah, ini tergantung secara alami. Kemudian ini yang kolam bisa masih terlihat setelah bisa terpisah. Ini adalah proses sebelumnya sebenarnya. Ya, itu Pak Udin, Pak Udin, Pak Hari terakhir tuh. Oke. Hari terakhir. Pak. Kenapa, Pak? Mantap, Pak Tobi.